kata kebiasaannya outlet-outlet macam ni dimiliki oleh orang yang non-Muslim lah katanya. Jadi bila ada orang Islam yang buka satu kedai yang kita katakan apa eksklusif, yang bagus, yang elok, yang supply benda terbaik untuk kita ni, pertamanya saya kita doa pada Allah, Allah mudahkan segala urusan dan tahniahlah pada kawan. Kerana tak ramai, bila saya tanya dekat dia di kawasan ni, bukan kata di cawangan ni tempat lain, di kawasan ni ada tak kedai yang di floor ni lah, ada tak yang Muslim? Dia kata tak ada, the one and only, satu-satunya. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Nak buka kipas, tapi yang ni kena bagi balik kat depan, takut terbang. Ceramah sambil minum cappuccino. Jangan buka air oren, bilo ais. Semua hidup tak pernah ceramah ke 3 petang mencari adat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Buka atas ni. Dia tersorok sangat. Okeylah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kawan, tuan, puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu kita yang ringkas, kita kata dalam macam resi tazkirah lah, santai lah. Siapa sambil-sambil tu nak minum air boleh, nak makan-makan roti boleh, pasta boleh, jangan tidur ya. Lain pada tidur semua boleh buat. Kita sedar santai lah. Sembang-sembang petang ni kita kata yang pertama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesempatan yang ada Allah kumpul kita dalam majlis ilmu ni. Kerana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, mana-mana permukaan bumi, apabila permukaan bumi itu disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, diingatkan kita tentang ahwal akhirat, maka permukaan bumi itu dia akan berbangga dengan permukaan bumi yang lain. Dia akan kata, tengok di atas aku ni diingati nama Allah. Tengok di atas aku ni disebut nama Allah. Tengok di atas aku ni, macam-macam orang buat benda baik tentang aku. Maka para malaikat akan melihat majlis-majlis ilmu di bumi ini seperti mana kita melihat bintang-bintang di langit di waktu malam. Di waktu malam kita lihat bintang ada di sini, ada sini, ada sini, ada certain-certain tempat yang bercahaya. Macam itulah juga yang disebut dengan para malaikat, ada satu skuad yang khas yang mereka ini akan mencari-cari di mana ada majlis-majlis mengingati Allah yang ada sebut tentang perkataan akhirat dan sebagainya. Maka malaikat-malaikat akan kata pada kawan-kawan mereka lah, kawan-kawan malaikat tu, halumma ilaina, mai sini, mai sini, aku dah jumpa. Dia akan lambai ke apa-apa lah supaya dia datang ramai-ramai ke sini. Mungkin kita sangka kehadiran kita ni 2-30 orang di sini yang kita nampak mata kasar kita. Di sana ada malaikat yang mai mencari majlis ilmu sehingga duduk di langit-langit Allah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Malaikat akan hamparkan sayap macam red carpet lah untuk orang-orang yang mai majlis ilmu sebab dia suka dengan perbuatan orang tu yang nak mai majlis ilmu. Sehingga menjadi kemuliaan majlis ilmu ni yang hebat sekali. Macam mana di akhir majlis nanti, maka akan ada satu malaikat dalam ramai-ramai tu, dia akan cakap, qumu qad buddilat sayyiatikumul hasanat. Okey, kamu semua boleh bangun
dalam keadaan nanti bila nak bersurat jangan bangun lah ni. Saya balik pula, punya aku seorang pula. Bangunlah dalam keadaan semua dosa-dosa kamu Allah ganti dengan kebaikan. Sebab tu dalam, pernah jadi satu ketika seorang lelaki datang pada Nabi SAW di awal majlis tu, Nabi muka tu agak kurang selesa dengan kehadiran dia. Tetapi di hujung majlis, Nabi SAW senyum dan seronok tengok dia. Maka bila ditanya pada sahabat, wahai Rasulullah SAW, tadi nampak macam kurang selesa. Maka Nabi SAW sebut, kehadiran lelaki ini dengan membawa banyak dosa-dosa. Tetapi bila dia duduk dalam majlis-majlis ilmu, maka Allah tukar semua jahat dia jadi kebaikan. Maka inilah kebaik, kita katakan rahmat dan rahimnya Allah SWT, sangat pemurah dengan hamba-hamba dia. Allah SWT nak bagi kebaikan yang banyak pada hamba-hamba dia, selaku kita ni adalah hamba Allah SWT. Allah sangat pemurah dengan kita. Lagi, bila kita main rajin main majlis ilmu ni, yang nombor dua kita akan dapat apa? Yang pertama, pahala. Itu okeylah. Memang kita banyak hadis yang Nabi SAW sebut pahalanya. Yang kedua adalah, ada satu rahsia kebaikan yang Allah akan bagi untuk orang yang selalu datang. Selalu datang ke rumah Allah ni, contoh antaranya apa dia? Antaranya ialah kebaikan-kebaikan sifat malaikat. Malaikat ni dia ada satu perangai dia, nama dia, dia akan konsep dia sami'na wa ata'na. Dia dengar je, dia tak ada versi derhaka dengan Allah, tak ada. Sebab tu Allah kata la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat apa sahaja yang Allah cakap dia akan kata ya. Dia tak akan ada satu objection, tak ada. Tak ada bangkangan atau bantahan. Tak ada. Dia akan dengar je cakap Allah Subhanahu taala. Maka orang-orang yang selalu datang ke majlis ilmu, kita doa pada Allah Subhanahu taala, moga kebaikan yang ada pada para malaikat tu dia akan meresap masuk dalam hati kita. Apa perkara kebaikan yang ada pada malaikat tu? Perkara kebaikan yang ada pada malaikat tu adalah, maksudnya, bila dengar sesuatu perintah Allah, dia senang nak buat. Bila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ringan nak buat. Sama ada apa sahaja urusan dia, dia letakkan betul konsep Allah tu maha besar, dia tinggal semua dulu. Mungkin sembang dengan kawan, mungkin dia sibuk goreng ikan, mungkin dia ada urusan dan sebagainya, dia akan kata betul lah, Allah kata Allah besar, aku tinggal dulu, aku menuju ke arah Allah SWT. Konsep ni akan datang selalu bila orang selalu duduk dalam majlis ilmu, kerana majlis ilmu ni, kita katakan apa? Dihadiri para malaikat. Kalau yang terbaiknya masjid lah. Terbaiknya masjid sebab kita dapat pahala itikaf. Tetapi, di mana saja kita buat majlis ilmu, yang kedua kita akan dapat apa? Sakinah kita dapat. Sakinah tu apa Ustaz? Nama anak saya Sakinah? Bukan. Kan dapat anak kita. Kita dapat apa? Sakinah maknanya ketenangan. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, Allah bagi tenang kepada dia. Sebab malaikat ni biasanya dia akan hadir menenangkan orang. Dia tak akan menyerabutkan orang. Oh, betul ke bahasa saya tu? Pernah jadi satu ketika, satu orang ulama nama dia Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki. Satu hari dia sedang solat. Tiba-tiba, datang satu awan yang putih di belakang dia, turun macam kepulan awan, dan dia perasan masa dia semayang tu apa sedang berlaku, ada satu bro, bukan bro. Bro ni dia keluar daripada tu tapi pakaian putih, macam hebat lah, macam hebat sangat lah, dia keluar. Tetapi Imam Tajuddin Subki ketika dia semayang tu, dia perasan ada orang keluar. Tetapi debaran luar biasa dia rasa, gedebuk gedebak macam tu. Dia rasa debaran. Saya ada video klip lagi, gedebuk gedebak apa apa audio. Masa dia tahiyat akhir, sebelum dia bagi salam, orang tadi tu dia masuk di dalam awan dan kepulan asap dan awan tu hilang. Sehingga Imam Tajuddin dia lari pergi jumpa guru dia. Dia kata, "Wahai guru kesayangan aku, tadi aku nampak ada satu benda yang pelik." Dia ceritalah, "Masa aku semayang, aku nampak ada sesuatu yang tak kena datang, aku jadi debaran." Maka kata guru pada Imam Tajuddin As-Subki, dia kata apa? "Itu adalah syaitan yang datang rosakkan kamu." Dia kata, sebab apa syaitan? Aku nampak dia berupa macam cantik, dia main duduk dengan semayang dengan aku. Kata Imam Tajuddin, kata guru dia, pegang bahu dia, dia kata, "Wahai Tajuddin,
syaitan akan menggetar, akan menakutkan kamu, sedangkan kehadiran malaikat akan menenangkan kamu. Syaitan dia main, rupanya dalam rupa agama tu dia nak rosakkan Imam Tajuddin, supaya Imam Tajuddin dia rasa dia hebat, dia rasa dia lain daripada orang, malaikat main follow semayang dia, supaya nak rosakkan amalan dia, nak rosak keikhlasan dia. Tu licik sekali kerja syaitan tu. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu macam-macam ni, apa kita akan dapat? Yang kedua adalah apa? Ketenangan sebab kehadiran malaikat. Dan syaitan tak akan duduk dalam majlis-majlis ilmu. Dia mai untuk apa? Biasanya nak hilangkan tumpuan kita. Dia mai, tapi dia nak cuba kurangkan potensi pahala kita yang banyak, nak kurangkan di bawah. Dia yang pertama, dia akan halang kita buat benda baik. Kalau kita masih still usaha iman kuat nak buat benda baik, dia akan cari alasan supaya kita jangan dapat benda baik dalam kebaikan tu. Okey. Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sepatutnya solat berjemaah. Dia akan create sesuatu benda sehingga kita jadi lalai leka tak pergi sembahyang jemaah. Katalah orang tu dia lawan, dia pi juga solat berjemaah, dia akan timbulkan rasa di hati dia, hang lah bagus sekali. Sebab hang pakai serban, hang pakai jubah. Hang tengok dalam saf ni, tak ada orang pakai jubah. Hang lah bagus sekali. Dia akan cuba kurangkan pahala kita. Atau dia akan cuba timbulkan dalam hati kita ni, riak, sombong, takabur, semua rasa diri best. Macam Profesor Dr. Muhaya kata apa? Bajet bagus. Dia akan buat supaya orang rasa bajet bagus. Macam kita pergi awal masjid lah. Kita pergi awal masjid tu, Bilal seorang je ada. Dia buka pintu masjid semua cantik dah. Kita masuk dalam masjid tu, sunyi tak ada orang. Apa kita buat? Solat tahiyatul masjid, duduk relax. Bila kita duduk relax, dengar motor. Pada motor datang. Kita buat apa? Alamak, ada motor ni. Dandan kita ambil Quran, kita baca. Supaya orang kata bagusnya hang ni baca Quran, orang akan cakap macam tu. Bila orang jalan, dia kata, "Oi, betul lah." Seperti mana impian dia supaya orang puji dia, betul-betul orang puji dia. Baguslah haji ni baca Quran awal-awal pagi ni. Dia kata, biasalah saya ada baca tu. Cuma dia kata, aku nak tanya kat hang, sebab apa Quran tu terbalik, dia kata. Sebab dia kan emergency ambil Quran tu tiba-tiba. Jadi dia tak ada nak perbetul Quran tu. Ha. Jadi apa-apalah, supaya dia timbulkan dalam hati kita, ke kita katakan apa, menyebabkan kita jadi macam tak tumpu ke akhirat kita tu. Ha. Sebab itulah saya mohon semua yang ada hari ini, ini kita katakan orang yang selalu istiqamah mai, alhamdulillah kita doa pada Allah, Allah pilih kita lagi banyak dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita banyakkan libatkan diri kita dalam majlis ilmu. Contoh di mana yang kita buat, Ustaz Jafri buat di rumah lah, yang paling mudah untuk kita kan, yang Nur Muhammad anjurkan tu kan, kita mai selalu, insyaAllah banyak benda-benda kita akan dapat. Yang pertama apa? Daripada kita tak tahu, akan jadi tahu. Benda yang kita tak tahu, jadi dapat tahu. Yang kedua, dulu kita tak mengaji ilmu, kita berada dalam kegelapan. Tetapi, bila kita belajar ilmu agama Allah, kita berada dalam cahaya. Maksudnya, tak ada benda rugi. Hang daripada tak tahu, jadi tahu. Daripada tak cerdik, jadi cerdik. Daripada duduk dalam kegelapan, duduk dalam cahaya. Bila kita faham benda-benda agama, maka kita akan seronok buat benda yang baik. Tetapi, kalau kita jarang ada hubungan dengan majlis ilmu, akan menyebabkan kita jadi susah. Walaupun benda-benda basic dalam agama, kita jadi tak tahu. Contoh sebagai kita, tuan-tuan. Adalah tu imam seorang tu, dia solat. Bila dia solat, sepatutnya apa kita buat? Sepatutnya duduk belakang lah. Kan takkan nak duduk sama dengan dia. Kita duduk belakang dia. Bila kita solat, belakang dia, itu adalah posisi yang agak bahaya. Jangan biasakan diri duduk belakang tu imam betul-betul itu. Sebab kalau dia batal, kita at least kena ada basic information macam mana nak ganti dia. Jadi orang tak tahu, dia pun okeylah, dia pun masuk dan dia pun duduk belakang tu imam. Tiba-tiba, tu imam jadi buang angin, kentut. Apa dia buat? Dia ambil mikrofon tu, dia letak di bawah, dia pun pergi. Kita, bila imam dah batal, apa kita kena buat? Kita langkah selangkah. Cap. Langkah setapak. Maknanya, kita dah layak jadi imam. Tak payah ambil mikrofon, sawu, sufu, pakum. Tak payah buat teruk macam tu. Biasa je. Langkah je tu, okey jadi imam. Tetapi, bila kita tak pandai sangat, dia jadi takut nak jadi imam. Dia kata, alamak, imam batal pula ni. Maka dia segera akan kata,
Kalau aku naik, mesti malu sebab aku punya Fatihah pun tak cantik. Mungkin 8 tahun orang kutuk aku masa makan sarapan di kedai kopi tu, aku mesti jadi lauknya bahan. Orang kutuk baca Fatihah tak sedap semua. Jadi demi menjaga maruah aku, untuk menyelamatkan diri aku daripada kutuk, dia pun batal dan dia pun belah juga ikut Tok Imam. Dan orang belakang dia batal, orang di kiri dan kanan dia pun buat benda yang sama. Dia kata, alamak, giliran aku pula ganti ni, sebelah ni dah lari dah. Aku pun, dia pun lari juga ikut. Tiga orang yang duduk di belakang, kiri dan kanan, tiga-tiga orang lari pergi duduk situ. Tok Imam duk ambil air sembahyang. Sorang-sorang main. Tok Imam kata kat dia, sebab apa hampa main? Sorang-sorang ni main sebab apa? Hampa kentut juga ke? Dia kata, tak. Tok Imam, kan tadi kami niat mengikut Imam. Jadi Tok Imam buat apa? Kami ikutlah. Padahal, dia tak tahu nak urus macam mana bak-bak sembahyang tu. Benda kecil je, kan? Benda-benda mudah, kita jadi tak tahu. Sebab itulah, bila kita main majlis ilmu, banyak benda kita manfaat yang kita dapat. Antaranya apa? Semangat atau kita panggil raghbah dalam buat benda baik. Kita seronok nak buat benda baik. Dulu, bila kita nak buat benda baik, kita rasa macam, biasalah, ada, tak ada, sudah. Kita suram dan kelam nak buat benda baik. Tetapi bila kita main majlis ilmu, kita akan tamak dan haloba nak buat benda baik. Walaupun kita tak nampak benefit dia di dunia secara direct, tapi kita yakin ada di akhirat manfaatnya banyak. Contoh cerita tuan-tuan. Ada seorang sahabat nama dia Rabi'ah radhiyallahu anhu. Rabi'ah ni, dia ni khadam Nabi. Khadam ni makna dia apa? Dia suka khidmat kat Nabi. Ialah Nabi satu pemimpin yang orang sayang. Pemimpin yang orang semua sayang. Jadi orang nak tolong sangat ni. Macam-macam orang nak tolong. Ada orang yang bila ada sahabat yang dia suka tolong Nabi macam mana? Dia suka ambilkan apa, sediakan kaldai atau unta atau kuda untuk Nabi berjalan. Okey, Nabi nak pergi berjalan. Okey, aku ready. Bubuh atas unta macam pelana ke apa kau ready-ready. Memudahkan Nabi. Ada sahabat pegang kasut Nabi. Kasut Nabi tu, Nabi buang, dia pegang kasut tu. Dia rapat. Pegang kasut Nabi. Lepas tu bila Nabi dia keluar, dia letak balik. Allah Akbar. Sahabat dia sayang kat Nabi, dia suka khidmat. Saya pergi ceramah tu tempat tu, saya letak kasut dia kan, tahu, dia ambil kasut saya. Saya tahu awak curi kasut aku. Dia kata, dah ustaz, sini masjid ni, dia suka ambil kasut ustaz sebab dia kata berkat. Saya kata, jangan lupa merepek ke tu, aku balik kaki ayam tu. Ada setengah tempat tu, tak tu jaga sangat pula. Ada setengah tempat tak jaga. Tendang habis kasut-kasut ustaz dalam baris. Penatlah cari ustaz tu. Tengok dalam longkang, kasut ustaz tu. Lepas tu ambil kayu, ustaz tu, tu. AJK dia lalu, tak ada kata apa. Ambil kasut ya ustaz, dia kata. Macam gambar Piramdi pula. Jolok motor ya. Ada orang suka khidmat ke Nabi macam-macam lah. Rabi'ah ni, dia punya hobi dia, dia suka khidmat Nabi waktu malam. Sebab Rabi'ah ni dia ashabus sufah. Sufah ni macam mana? Kalau kita pergi Mekah kan, tepi kat belakang depan makam Nabi tu kan ada satu kawasan yang agak tinggi dalam 3-4 kaki tu. Tinggi tu, tu orang panggil pot ashabus sufah. Geng-geng sufah. Geng sufah ni, geng miskin, geng susah, banyaknya geng-geng hijrah. Sebab mereka hijrah tinggal semua kan, selai sepinggang. Bila balik main ni, duduk dengan Nabi, mereka biasa duduk dengan Nabi. Susah, ada yang tak ada baju, ada yang kadang-kadang selindung belakang orang. Mereka ni biasa akan duduk, tunggulah apa-apa makanan orang bagi kat Nabi, mereka makan. Nabi pun akan utamakan mereka selalu. Antara tokoh yang duduk biasa di situ, tetapi menjadi tokoh yang hebat, siapa dia? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, dia tu, dia geng sufah. Tetapi, mantap dia punya ingatan dia, jadi muhadisin yang hebat. Satu kisah yang jadi. Sebelum kita cerita Rabi'ah tu, dah cerita Ashabus Sufah. Satu ketika, Abu Hurairah, dia kata, aku ni lapar sangat ni. Boleh faham kan? Saya cakap Pulau Pinang. Lapar sangat tu, maksudnya terlalu lapar. Dia kalau lapar, biasa. Kalau lapar, dia lama sikit, maksudnya lapar. Hantar tak dia tu awak, tu dia punya putih, maksudnya biasa. Hantar dia tu punya putih, dia lama, nak cakap putih dia lama. Putih, maksudnya memang putih betul lah. Hantar dia tu, pemalas. Pemalas, hantar dia ni, aku tengok dia, punya pemalas. Dia ada runuh masa tu, maksudnya dia malas sungguh. Abu Hurairah dia lapar semua satu hari. Apa jadi? Ada semangkuk susu.
satu mangkuk susu orang bagi kat Abu, bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Abu Darrah mai sini. Dia kata, Abu Darrah kata, aku nampak susu tu, aku dah macam wah bestnya susu, aku lapar hari boleh minum. Nabi kata, "Pi panggil semua geng Sufah mai." Allah, dia kata leceh betul. Sufah ramai, 7-80 orang. Kebetulan hari tu ramai. Abu Darrah kata apa? Memang aku tak ada harapan lah susu ni. 80 orang. Memang aku tinggal mangkuk je lah. Tak ada apa harapan aku. Dan kaedah dia menyebut, saqil qawmi akhiruhum syurban. Orang yang serve dekat orang, dialah orang yang paling terakhir sekali minum. Dia serve dekat orang, kaedah dia, dialah last sekali minum. Jadi dia kata, aku dah lah lapar. 70 orang. Aku mesti last sekali minum. Ada harapan tak aku? Dia kata, aku serve lah, aku serve. Orang Arab makan banyak. Tambah bila lapar. Saya pernah tengok. Orang Arab, saya di Mesir tu kan. Kita makan, dia macam oblong lah besar tu. Burger tu, oblong. Oblong dia tu macam banyak tau isi. Satu manusia, normal, lelaki, Malaysia makan, merangkak sahur lah. 10 malam makan, dia boleh tahan sampai 12 tengah hari. Memang besar lah macam isi banyak lah. Saya tengok satu perempuan Arab tu, dia makan panjang ni, panjang meja ni, dari ujung ni sampai meja ni. Saya ingat, oh dia makan, ada family dia kot, 800 orang makan kot banyak tu. Oh banyak, dia seorang makan. Cak makan, dia kata, tu je hebatnya. Tu Arab bila lapar dia makan sungguh. Tu lelaki, tu perempuan. Kalau lelaki, banyak lagi lah makan. Abu Darrah kata, alamak, aku tak ada harapan lah ni. Tapi bagi semua orang. Sehingga susu tu ada kat tangan dia. Dia bagi kat Nabi SAW. Nabi kata apa kat dia, Abu Darrah, sekarang giliran lah, ha minum. Dia kata, aku duduk tengok 80 orang minum, aku punya lapar ni, aku minum, angkat susu tu. Nabi kata, wahai Darrah, minum lagi. Dia minum lagi. Sampai dia kata, tak ada ruang dan peluang dalam perut aku susu nak masuk. Memang penuh dah. Fully packed dah. Fully booked dah. Tak boleh buat apa dah. Maka, Sayyidina Abu Darrah kata, aku ambil susu tu, aku bagi kat Nabi SAW. Demi Allah, kata dia, aku tengok susu macam mana Nabi dapat macam tu. Susu tu tak bergerak sikit pun. 80 orang yang lapar dan dahaga minum sampai kenyang, tapi susu tak hilang. Barakah dia. Tu kisah Ashabul Sufah. Rabi'ah ni salah seorang daripada geng Sufah ni lah. Sufah dia tak ada rumah. Dia tidur di masjid tu lah. Parking tu eh. Permanent. Tak ada. Tak payah cari parking. Macam saya cari parking kat 20 minit tadi. Tu 30 kali tawaf kat situ tu. Hebat dia. Ya Allah Akbar. Jumpa Abadin kat depan. Cari parking kat sama-sama kami. Minumlah. Rabi'ah ni dia tidur malam. Nabi SAW bila bangun di waktu malam, Rabi'ah ni dia kata, aku akan khidmat ke Nabi ni untuk buat apa? Untuk khidmat ayat wuduk Nabi, tempat bekas wuduk Nabi. Namun Nabi ni dia ada tempat bekas wuduk tu. Nama dia tempat bekas wuduk tu lah. Dia akan sedia kat Nabi semua benda. Bila? Di waktu malam. Katanya Sayyidina Rabi'ah, Nabi SAW kata kat dia, sebab Nabi tengok dia khidmat yang tu, khidmat Nabi sediakan kayu miswak, pakaian jubah khas Nabi nak semayang semua, maka Rabi'ah ni bila main duduk kat Nabi, Nabi kata kat dia, salni. Wahai Rabi'ah, hang minta dekat aku, hang nak apa? Hang minta dekat aku, hang nak apa? Abu Hurairah, Sayyidina Rabi'ah kata, aku ni nak bersama dengan kamu dalam syurga Allah SWT. Wahai Rasulullah, aku tak mau. Kalau dia minta apa, Nabi mesti baginya. Tetapi dia gunakan ruang dan peluang yang sangat besar tu. Dia kata, uridu ura faqataka fil jannah. Aku ni nak bersama-sama dengan kamu, nak duduk dalam syurga Allah SWT. Wahai Rasulullah, aku ni macam ni lah. Dalam syurga aku boleh duduk dengan kamu, tak apa aku khidmat, ambil baju, barang, wudukkan, tak apa. Janji aku boleh duduk sama tu, kira syok dah. Aku suka duduk dengan kamu. Nabi SAW tanya kat dia, awak ghairu zalik, ada tak apa-apa benda lain yang hang nak? Selain daripada, okey lah, yang pertama, hang nak duduk dengan aku. Okey, tak ada masalah. Lain ada lain tak? Dia kata, tak ada, Rasulullah. Yang tu je. Aku mahu yang tu pun kira okey dah. Nabi SAW kata kat dia, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Hendaklah kamu bantu aku untuk aku realisasi impian hang
dengan hang banyak sujud dengan Allah. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Tolong aku untuk aku bantu untuk realisasikan impian hang dengan hang banyak sujud dengan Allah. Kata ulama, yang pertama, apa yang kita boleh ambil daripada kisah ni apa? Yang pertama sekali adalah, kalau orang khidmat dengan kita, kalaulah seseorang itu, dia berkhidmat dengan kita, maka sunat kita ni membalas jasa dia dengan kebaikan. Orang tolong kita, orang bantu kita, kita susah dia tolong kita, dia senang dia tak lupakan kita. Orang ni kita sunat dapat hukum dia apa? Kita balas jasa dia. Balas apa sahaja dia kita, macam Nabi kata, sal ni, okey, ha minta aku, ha nak apa? Kita nak hidup macam tu juga lah. Ada orang rajin bantu kita, kita kena tolong. Dalam banyak-banyak orang rajin bantu kita, yang paling banyak bantu kita siapa? Isteri kita lah. Isteri kita adalah satu golongan manusia yang hebat, yang selalu bantu kita. Macam benda lah, daripada beranak, anak, besarkan anak, uruskan rumah tangga. Jadi tak salah kalau suami ni menghargai jasa isteri, bagilah hadiah apa-apa. Bukan tunggu anniversary. Tak anniversary pun tak apa lah. Saja-saja beli hadiah apa-apa, bagilah. Orang perempuan ni dia paling tak ada lah. Bukan benda. Pujian tak apa dah. Katalah kan, dia masak kat rumah, dia masak-masak-masak, kita kata kat dia, sedapnya makanan ni. Tak pernah abang makan sesedap ni. Letih dia, dia wanita berkejaya. Bila dia balik, dia penat-penat masak. Jadi letih dia tu 30% akan hilang. Dengan satu pujian ringkas yang kita bagi kat dia, dia pun rasa, okeylah, terima kasih abang. Dia appreciate kita punya ni. Yang ada suami, dia macam tiang TNB, tak ada perasaan. Makan nasi gitu. Udah, ada, apa ada, belahak, belah gitu ya. Ni orang panggil suami tiang TNB, tak ada perasaan. Ada sekali saya ceramah tu, satu brother ni, dia ingat di hati dia, dia kata, aku dah kahwin 30 tahun dah, aku tak pernah puji isteri aku. Dia pun balik hari tu, malam tu, isteri dia bawa makanan kat dia, dia pun makan-makan, tahu dia kata apa? Selama 30 tahun abang kahwin dengan ayang, abang tak pernah rasa makanan yang lebih sedap daripada apa yang aku makan hari ni, kata. Tiba-tiba isteri dia pegang pinggan, pegang tu, isteri dia rempuk pinggan tu. Isteri dia ambil gelas tu, isteri dia baling ke bawah. Dia kata, 30 tahun hang kahwin dengan aku, hang tak pernah puji masakan aku. Hari ni janda sebelah rumah hang tak lauk, hang marah, hang suka. Hang puji pula, dia kata. Dia kata, awalnya dia ni hang tak lauk hari ni, aku baru nak baik dengan isteri aku. Lepas pada tu, 2 minggu isteri dia tak masak. Hang pergi makan ke kedai, padan muka. Jadi, apa-apa pujian lah kita bagi paling kurang dekat isteri, dia akan rasa dihargai, dia akan rasa seronok, dia akan rasa macam itulah benda yang terbaik yang dia buat dekat, apa-apalah hadiah kat dia kan. apa-apalah, orang perempuan ni dia suka kita bagi kat dia hadiah. Dan nombor dua ni, orang perempuan dia suka pujian ni, apa-apalah, katalah dia masak tom yum contoh kan. Kita kata, Allah, sedapnya tom yum ni. Abang tak pernah makan tom yum ni lebih sedap pada tom yum ni, contohnya. Tipu pun tak apa, tak sedap pun. Saja cakap je, sedapnya. Orang perempuan pula, dia ada satu budaya. Kalau kita puji, dia mudah makan pujian. Seminggu tu dia masak tom yum aja. Dia kata, menyesal aku puji, kalau aku tak puji, tak apa pula. Dia masak tom yum je tiap hari. Jadi, isteri tu kena pandai lah dengan menu sama. Tengok menikah dengan orang mana. Kalau menikah orang Kelantan, hang orang Johor, hang pandai-pandai lah. Janganlah hari-hari hang masak tempe dengan apa lagi, soto, bakso, datang apa, aku tak ingat dah. Hak tu je masak. Siang kat suami dia, dia tengok macam masak lemak dia pun tak syok agak lah. Hang masaklah satu yang dia suka, masak singgang. Dia suka lah. Kalau isteri hang, kalau suami hang tu orang Pulau Pinang, hang orang Kelantan, hang masaklah hak dia suka. Dia suka kari, kuah taruh atas aku tu. Han jangan masak singgang. Hari-hari dia makan singgang. Dia kata, malas lah aku duduk makan singgang. Lailah suami pergi makan di kedai lah. Dah rumah tak masak, rumah masak tak baik, makan di kedai. Makan-makan di kedai pula, layanan first class. Kan? Abang nak makan gapa lah, dia tanya aku tu. Lailah nikah dengan siap tu pula sekali. Jadi, muslimin rahmati oleh Allah SWT. Jadi, hargailah orang buat jasa kat kita baik. Kata Rabi'ah, nak tunjuk, kata Rabi'ah ni sayang kat Nabi luar biasa, sehingga
Dia ada satu ruang, kita katakan peluang yang keemasan. Dia tak minta benda lain. Dia tak minta nak kaya, dia tak minta nak rumah, dia tak minta apa-apa lah. Maksudnya, bagi dia, bila dia duduk dengan Nabi, itu adalah hadiah yang bernilai dengan Nabi ni. Dia boleh duduk dengan Nabi pun tak apa dah. Tak apalah, aku khidmat jadi macam mana, aku khidmat kat sini. Kalau ada cuci baju di syurga, aku cucilah, tak apa. Sebab orang sayang ke Nabi ni, dia punya sayang tu luar biasa. Sahabat dengan Nabi, saya selalu habak istilah ni. Sahabat ni dia manja dengan Nabi. Sahabat ni dia macam manja. Kucing mana tengok main kat kita? Main kat kita. Tak ada apa pun, saja-saja main, duduk di ribaan kita. Kita duduk tengok TV dia main, jalan-jalan dia main. Sahabat dengan Nabi macam tu lah. Bukan sahabat tu kucing. Mesra tu, rapat macam tu tu. Sebab apa? Sebab semua benda dia suka komen kat Nabi. Oh, orang buat kat mereka. Contohlah, ada satu sahabat, nama dia Abu Umamah. Dia serabut sebab hutang dia banyak. Dia tak pergi mana? Dia jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, macam mana ni aku hutang banyak, tolonglah aku. Hutang jumpa Nabi. Sakit jumpa Nabi. Sayyidina Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dia sakit, mak dia bawa dia jumpa Nabi. Mak dia, dia jumpa Nabi. Sakit jumpa Nabi, hutang jumpa Nabi. Tak tahu buat apa, jadi serabut kepala otak jumpa Nabi. Macam-macam lah. Orang ni, mereka suka jumpa Nabi. Dan bukan untuk urusan agamanya, untuk urusan semua benda. Ada sekali berlaku, sahabat-sahabat miskin, mereka main jumpa Nabi SAW, mereka kata apa? Kami teruklah, kami orang kaya banyak. Kami boleh semayang, kami boleh puasa. Tapi orang kaya hebat. Sebab apa? Mereka boleh derma, mereka boleh pergi haji, pergi umrah. Kami tak boleh buat. Sahabat, walaupun ada orang lebih pahala daripada mereka pun, mereka tak tahu mereka punya manja dengan Nabi. Semua cakap dengan Nabi. Dan Nabi selaku pemimpin, Nabi tak pernah marah siapa pun. Nabi layan semua orang elok. Sehingga satu orang remaja, budak remaja, dia main kat Nabi. Dia kata apa? Izan li fi zina, wahai Rasulullah. Boleh tak bagi aku lesen supaya aku boleh berzina? Berzina pun main tanya Nabi. Sebab dia tak tahu nak salurkan dia punya kita kata keinginan remaja tu, dia tak tahu nak letak mana. Mungkin dia ingat boleh tanya Nabi, ada conclusion yang baik, Nabi boleh bagi satu khulasah yang baik kot. Nabi tak marah dia, Nabi panggil dia dari sini. Nabi tanya dia, suka tak kalau orang buat macam tu dengan mak hang? Dia kata tak suka. Kalau orang buat macam tu dengan adik hang? Tak suka. Orang lain pun tak suka hang buat dengan adik dia. Orang lain pun tak suka hang buat dengan mak dia. Hang suka tak orang buat macam ni dengan makcik hang? Dia kata tak suka. Hang suka tak orang buat macam ni dengan adik perempuan? Dia kata tak suka. Maka jangan buat macam tu dekat orang. Macam tu je Nabi cakap dia. Kemudian Nabi letak tangan di dada dia, Nabi doa pada dia. Tiga doa. Apa doa tu? Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu wa ghfir lahu. Tiga doa. Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, bersihkanlah hati dia. Wa ahsin farjahu, dan peliharalah kehormatan dia. Asal dia, kemaluan dia. Tetapi saya terjemah bahasa yang lebih sesuai sikit. Peliharalah kehormatan dia. Dan yang ketiga, Nabi doa pada dia, ampunilah dosa dia. Doa ni bagus kalau kita baca ke anak-anak kita. Pada anak, baca bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, bersihkanlah hati dia. Peliharalah kehormatan dia. Dan ampunilah dosa dia. Budak tu kata apa? Budak remaja tu, aku tak pernah jumpa satu guru yang lebih penyayang, lebih daripada Nabi SAW. Sahabat marah sebab dia ni tak ada adab tanya dengan Nabi. Tapi Nabi tak pernah marah. Nabi mai, Nabi baca doa. Dan kemudian, tidak ada benda yang dia lebih benci daripada zina. Dia tak ada benda yang dia tak suka dah selain daripada zina. Maknanya dia benci betul dengan zina. Lepas Nabi doa kat dia macam tu. Anak-anak kecil kita, bila kita bersalin, kalau kita dapat baby atau cucu atau anak menakan, dalam Matla'ul Badrain sebut, bagusnya kita baca kat budak tu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Biasakan baca pada budak yang baru lahir. Allah pelihara dia daripada zina, daripada seumur hidup dia. Baca beberapa kali tak apa, supaya Allah jaga dan bagi elok. Anak-anak kecil, kita baca dia. Macam mana? Doa ni pun boleh baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Selalu saya habaq pesan. Mana-mana saya pergi pun saya tiabak. Jangan tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap hari baca. Lepas subuh 3 kali. Lepas asar 3 kali. Siapa yang baca selepas subuh, Allah jaga dia sampai asar. Dan insurans yang Allah bagi kat dia tu akan expired, invalid. Azan asar je, invalid. Hang kena renew, tapi tak payah pergi JPJ. Tak payah pergi etika takaful, tak payah apa. Nak renew macam mana? Renew atas kereta boleh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. 3 kali. 3 kali baca aja, insurans kita jadi hijau balik. Okey, jalan. Valid. Sampai esok pagi subuh dia hilang baca balik. Hilang baca balik. Insya-Allah Allah pelihara kita. Saya bagi dah dulu kan doa kertas tu yang siapa ikuti kuliah saya yang pertama di rumah Kak Wan tu berkaitan dengan apa doa-doa nak menjaga kehormatan apa semua tu. Dalam doa tu ada, insya-Allah kita baca. Allah pelihara kita daripada benda-benda tak elok. Cuma saya nak pesan, kalau kita nak pergi ziarah budak-budak kecil baru bersalin, budak kecil baru bersalin lah. Budak kecil macam mana? Budak kecil nak salin macam mana? Baby yang baru beranak lah kan. Elakkan kalau boleh, jangan pergi waktu maghrib. Waktu nak pergi tu sesuai bila? Pagi cantik lah, 10 pagi. Ataupun lepas asar, sebelum maghrib tu, kita mau tinggal. Sebab apa? Waktu-waktu maghrib tu waktu apa? Fa inna syayatina yantashiru hina izin. Syaitan akan mula berkeliaran waktu tu. Tanpa sebab jangan keluar waktu maghrib ni. Bila waktu maghrib tu senja, kan ufuk timur dia akan jadi macam matahari nak oren tak oren, macam betul-betul dekat nak maghrib. Itu waktu pancikat syaitan. Awak ustaz, pagi dia tak kacau kita ke? Kacau. Cuma dia aktif time tu. Binatang dia dah aktif, dia dah masa dia aktif juga kan. Semua binatang lah. Joss pun macam tu. Sebab tu orang putih dia pandai. Dia masuk dalam laut ni, sekawan Joss ramai ni. National Geographic, dia boleh pergi masuk, ambil gambar, usap-usap badan Joss tu, dia naik balik. Joss tak makan dia ke? Sebab dia study bila Joss akan aktif, bila Joss lapar, bila Joss kenyang, bila Joss ni pergi playground dengan adik-adik dia, semua dia tahu. Jadi dia berani masuk. Jadi syaitan dia macam tu juga. Dia ada waktu aktif dia, waktu maghrib. Sebab tu kita tengok ramai orang, kadang-kadang dia suka duduk luar rumah merepek sampai tak semayang maghrib. Macam lah. Kadang-kadang duduk makan tom yam lah apa, kedai-kedai tepi jalan kan. Tak semayang sampai isyak duduk tentu. Tak bagus gitu. Maka elakkan daripada pergi dekat-dekat situ waktu maghrib. Sebab apa? Budak-budak kecil ni kadang-kadang dia akan diganggu oleh syaitan ni lah, yang disebut sebagai umus sibian. Nabi SAW sebut umus sibian ni dia akan menyebabkan budak-budak jadi takut. Syaitan ni muka dia buruk dan hudud. Sebab tu Allah tak izin kita tengok. Kalau tengok, kita jadi leceh tau. Jadi susah. Dia ada kat mana-mana pun ada. Cuma kita jadi tak syok tengok dia. Maka Allah hijabkan kita tak tengok dia. Tak nampak dia. Tetapi kadang-kadang budak-budak nampak. Budak-budak dia nampak. Dia duduk atas almari. Dia atas apa kita katakan ni apa? Ceiling apa semua kan? Dia saja. Dia bukan buat apa, dia tengok budak tu je. Budak kecil, dia tengok dia seriang, dia menangis lah. Kalau ada benda-benda macam tu jadi, kita kena buat apa? Kita kena baca ayatul kursi. Sambil duduk atas kursi ke ustaz? Kan. Berdiri pun boleh. Nama ayat je, kursi. Masa minum cappuccino dulu. Lihat, 1 minit. Baca ayatul kursi, insyaAllah Allah pelihara kita daripada gangguan-gangguan. Dan yang nombor 2, baca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Apa dia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu amanar rasul. Itu la yukallifullah. 3 ni jangan tinggal. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyebut siapa yang baca 2 ayat terakhir. Dan riwayat dia menyebut 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, kafatahu, Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Maka apa kita kena buat ialah, kalau lah kita rasa macam kurang selesa. Kita ni kadang-kadang kita rasa tau, dia rasa macam ada je kata lah contohnya kan. Apa kita buat? Baca ayatul kursi. Ini pendedahan ni siapa yang buat?
syaitan yang kekal. Tuan-tuan boleh dengar tak cerita? Banyak cerita petang ni lah. Cerita nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, di zaman Nabi SAW, dia menjaga gudang. Gudang makanan zakat banyak tu, dia staff yang jaga, duduk depan tu dia jaga. Apa yang berlaku adalah, pada satu hari, satu malam, dia dengar bunyi ada orang duk kukak-kukak-kukak di store tu. Dia apa-apa dia buat? Dia jalan, jalan-jalan, dia tengok ada seorang budak, bukan, dia macam budak yang baru balik, form 1, form 2, tetapi muka dia menghadap ke sana. Datang Abu Hurairah, datang, pegang dia. Bila pegang ni, menggelupok. Melompat-lompat kata, wah, tolong saya, dia kata-kata. Hang ni siapa? Dia kata, tolonglah aku, aku ni orang miskin, susu anak tak ada, aku dua kali dah bersamamu buat liputan kat rumah aku. Aku ni miskin sangat, contohlah. Dia kata, aku susah sangat. Jadi, esok aku janji tak main lagi, tolonglah aku nak makan je. Ni lah marah aku. Abu Hurairah kata, okey, hari ni aku maafkan, sekarang boleh balik. Esoknya, jadi lagi. Dia dengar lagi, kukak. Sayyidina Abu Hurairah pergi. Jalan. Betul. Macam tinggi hak semalam, muka tengok ke sana juga. Dia sampai dekat kawasan tu, dia cekup lelaki tadi tu. Bila tengok-tengok letak di bawah tu lah, brother semalam. Bro semalam. Bukan bro, memang betul-betul bro lah ni. Dua kali sampai curi di gudang ni, orang Islam punya makanan tak lewat, dia marah. Dia kata, tolonglah, hari ni aku memang sangat terdesak. Aku tak mampu nak bagi makan pada diri aku, keluarga aku. Aku curi ni bukan untuk diri aku, untuk keluarga aku. Tolonglah maafkan aku. Janganlah bawa aku ke muka pengadilan. Janganlah bawa aku jumpa Nabi. Semua dia cakap macam tu. Sayyidina Abu Hurairah kata, okey, ini last chance. Aku nampak lagi muka hang, hanya harap aku nak maafkan hang. Dia kata, okey, aku tak main lah, dia balik. Hari ketiga, dia main lagi sekali. Hari ketiga, orang yang sama, bro yang sama, besar yang sama, tinggi-tinggi, kepak-kepak macam tu, tengok muka yang sama. Abu Hurairah dah marah. Abu Hurairah kata, malam ni, aku akan seret hang pergi jumpa Nabi. Tidak ada maaf bagi kamu. Oh, janganlah. Sayyidina Abu Hurairah tarik dia. Dia kata, berhenti. Okey, aku beritahu hang satu rahsia dekat hang. Dia kata, rahsia apa hang nak beritahu aku? Tiga kali dah hang tipu aku. Macam mana aku nak percaya dekat hang? Dia kata, betul. Kali ni memang betul. Hanya sebab dia mention nama Nabi SAW. Sebab aku nak bawa hang jumpa Nabi. Dia takut tu ya. Dia kata, ha? Jumpa Nabi? Tak apa. Aku beritahu hang satu benda. Okey, hang buat benda ni aku tak main dah kat hang. Hang buat benda ni aku tak main dah kat hang. Esok aku tak main. Abu Hurairah kata, dia percaya kat hang ni. Kan, dua kali dah tipu aku, kah saja alasan nak lari. Dia kata, betul. Apa dia? Hang baca ayatul kursi, aku tak main dah. Hang baca ayatul kursi, aku tak main dah. Abu Hurairah kata, macam mana percaya kat hang ni? Betul ke tak? Betul. Yang ni memang betul dah. Hang buat memang aku tak main dah. Okey, tak apa. Hang balik. Dia lepas. Esoknya, Nabi SAW dijumpa oleh, ni Sayyidina Abu Hurairah jumpa oleh kata, wahai Rasulullah, hari pertama, hantar laporan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, cini. Macam mana nak buat ni? Dan orang tu, dia janji kat aku, bila aku baca ayatul kursi, aku tak akan main dah. Nabi SAW kata apa? Betul. Hak dia cakap tu betul. Betul dia tak akan main dah. Cuma Nabi kata dia, hang tahu tak siapa yang main tiga-tiga malam tu? Abu Hurairah kata tak tahu. Zakah syaitan. Itulah syaitan nak main jumpa tiga-tiga hari tu. Tiga-tiga hari hantar tangkap tu, syaitan lah tu. Maknanya syaitan sendiri habak bila baca ayatul kursi, aku takkan main dah. Rumah kita, atau mana premis kita ke apa-apa, baca ayatul kursi dan tiga ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, cukup untuk dia. Orang dulu-dulu, biasanya, dia akan gunakan khidmat jin untuk jaga rumah. Orang dulu kan, dia ada kebun banyak. Ada orang nak pergi curi di kebun dia. Tapi ada, dia di kebun tu dia duduk ada. Jadi orang takut. Okey, orang balik nak pergi curi kat rumah dia. Ada dia, di tangga dia ada juga. Ada juga. Okeylah, pergi pekan. Pergi pekan dia duduk ada ke? Tiga orang di lokasi berbeza. Macam mana ni? Rupanya, seorang aja, satu aja dia. Dua lagi tu adalah jin yang berupa macam dia. Bolehkah ustaz kita kawan dengan jin macam tu? Tak boleh. Jawapan dia? Tak boleh. Walaupun nak jaga rumah. Nabi ajak dekat kita, hang nak jaga rumah, baca ayatul kursi.
Allah akan jaga rumah kita, premis kita, mana saja, daripada syaitan dan orang yang berhati syaitan. Sebab syaitan ni dia ada dua. Konsep dia apa? Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jin pun ada, hak jenis tak guna sedih ni hantu ayak ni. Manusia pun ada hantu ayak ni. Ada tak ada? Ada. Hak main rompak rumah kita malam, hak manusia, hak dalam dia ada syaitan. Tidak. Yang ragut orang tengah jalan, yang curi barang orang, yang buat nayang kat orang, kesemua tu nama dia adalah manusia yang ada syaitan dalam hati dia. Maka insya-Allah kita doa pada Allah Subhanahu taala, Allah pelihara rumah kita, premis kita, kedai kita, semua benda ni. Tambahan pula, kedai ni baru buka. Saya nak bahas sikit tuan-tuan berkaitan dengan apa kedai apa semua ni lah. Cuma kita nak kongsi sikit. Saya sembang dengan ketua chef apa, chief chef apa, apa nama istilah dia. Nama apa kawan? Chef apa? Chef. Istilah apa? Chef, ketua chef kau panggil. Chef Irwan lah, tak apalah nama. H apa, tak apa, aku tak ingat lah. Tak apalah. Dia kata kebiasaannya outlet-outlet macam ni dimiliki oleh orang yang non-muslim lah, katanya. Jadi bila ada orang Islam yang buka satu kedai yang kita katakan apa, eksklusif, yang bagus, yang elok, yang supply benda terbaik untuk kita ni, pertamanya saya kita doa pada Allah, Allah mudahkan segala urusan, dan tahniahlah pada Kak Wan dan Daniel untuk urus kita kata kedai ni lah. Dan yang kedua, kita jauh di sudut hati ada satu kebanggaan juga pada kita, kerana tak ramai, bila saya tanya dekat dia di kawasan ni, bukan kata di cawangan ni tempat lain, di kawasan ni ada tak kedai yang di floor ni lah, ada tak yang Muslim? Dia kata tak ada, the one and only, satu-satunya. Dua, tak banyak lah. Okay, jadi kita harapkan apa, bila ada, kita selalu kita cakap, ah, okay, let's say, lupa nak buka. Tadi dah hantar lah, lupa. Betul, kau usah hangit tau ni. Lampu kan? Macam bilik perbedahan, cerah gitu. Jadi, apapun kita tumpang bangga dengan kejayaan orang Islam, dia yang bagus macam ni. Orang Islam ni, dia kalau ada musibah yang menimpa orang Islam, kita kena turut bersedih. Yang kedua, kalau orang Islam didapati dengan kebaikan, kita kena turut seronok dengan dia. Tetapi kebiasaannya manusia ni normalnya antara dua, kita tepuk dada kita tanya iman kita. Antara sedih dengan kemusibah yang kena kawan, dan seronok dengan apa yang kawan-kawan boleh buat kebaikan, mana lebih mudah? Yang lebih mudah, kesian dengan musibah yang timpa. Sianya kita bolehlah buat macam tu, takziah lah bagai kan. Tapi kalau orang tu buat baik, jarang. Saya tengok konsep non-muslim meniaga dengan kita meniaga. Tuan-tuan tengok eh? Saya beri contoh. Ada satu non-muslim baru buka kedai. Biasanya apa akan penuh depan kedai dia? Bunga-bunga yang banyak. Saya tengok ada satu bunga kat situ. Bagus, tanya saya siapa yang hantar bunga tu, memang moga Allah rahmati dia. Dia satu encourage, satu tasjid, satu semangat. Banyak benda ni ada dekat orang buka Islam, non-muslim lah. Sebab bila dia buka je outlet baru, congratulations lah, tahniah lah, bunga macam-macam lah, sampai nak masuk tu payah sangat. Dan kita tahu itu ada satu perasmian kedai yang baru. Tetapi bila ada orang Islam buka satu kedai yang baru, kita akan kata apa? Kita kata, alah, tak lama tutup lah tu. Perangai kita tu, ada satu budaya tak baik di kalangan kita. Kita tengok orang Islam buat kebaikan, sama-sama kita kena rasa, ini outlet macam aku juga, aku support, bawa kawan-kawan main, support orang Islam sama-sama. Sebab apa tuan-tuan, saya nak abang, mana-mana orang Islam yang kaya, mana-mana orang Islam yang ada kemampuan kewangan yang lebih, jangan kita dengki dengan dia. Sebab kekayaan dia takkan ke mana, dia akan tumpah main kat orang Islam juga. Ayak ni tuan-tuan, saya nak abang, kalau kita penuhkan gelas ni sampai kat ujung ni, ayak dia akan buat apa? Melimpah. Jatuh di mana? Jatuh di sini juga. Kekayaan dia akan melimpah ke orang Islam. Kaya, kaya, kaya. Dia bagi zakat tolong orang Islam.
Kaya-kaya-kaya, berapa banyak anak-anak orang Islam yang nak sambung belajar IPTA, IPTS, tak ada duit. Kita bantu dia, kita naikkan dia, kita mudahkan dia. Dan saya tengok budaya meniaga orang-orang bukan Islam ni, non-Muslim, dia ada rangkaian yang baik. Banyak saya tengok benda ni kadang jadi Pulau Pinang. Meniaga kan? Kata bisnes dia nak down dah, tak okey. Mereka ada satu rangkaian kawan-kawan, akan bantu dia, akan majukan kedai dia, sampai dia boleh berdiri elok, mereka akan ke belakang balik. Mereka ada squad mereka sendiri. Tetapi rangkaian di kalangan kita, min asafi syadid, alangkah sedih, dia rangkaian nak jantuhkan kawasan kedai kawan tu. Ada apa? Banyak kita dengar apa? Serbuk. Baru ni kan viral baru ni. Dua orang perempuan pergi satu kedai, tabok yang ni, tabok yang tu, jumpa yang ni, jumpa yang tu. Inilah budaya yang kita katakan sangat keji yang ada dalam masyarakat kita hari ni. Kita nak buang semua benda tu. Orang Islam kaya, orang Islam senang, orang Islam mewah, semua tu adalah orang yang tak apa, tak ada masalah sebab dia bagus. Yang kedua, saya puji juga orang-orang Islam yang usaha cari benda yang bersih dan bagus nak makan. Jangan kita simply makan apa sahaja kita nak, kata nak makan, makan. Jangan. Sebab kita nak tengok orang tu yang pertama, kalau boleh cari hak semayang lima waktu. Alhamdulillah, staff-staff yang ada di sini mukimin orang yang jaga semayang lima waktu. Orang yang jaga semayang ni, saya nak abang, dia amanah dengan Allah. Dengan Allah dia amanah. InsyaAllah, dengan barang yang dia masak, dia akan amanah. Serve dekat orang, dia amanah. Kita tak mau jadi. Oh, ni kan isu line clear. Tapi okey, dah clear dah lah. Itu tak clear, Zat. Sebabkan apa? Kebersihan. Kita nak kalau boleh, biar kita provide benda yang bagus. Ada orang dia berniaga, kedai dia sendiri. Dia buka kedai dia. Lauk campur. Dia pun tak makan di kedai dia. Dia pun makan kedai lain. Sebab apa? Sebab dia tahu kualiti basuh ayam macam mana. Sebab dia tahu kualiti ikan tu dia lempak di lantai dengan kaki orang jalan semua. Dia tahu tak bersih. Dia tak makan di kedai dia. Dia makan kedai orang lain. Maknanya, hang tak amanah. Kita nak cari benda bukan bersih. Kita nak cari benda yang suci. Tak sama suci dengan bersih. Ada orang, katalah, orang tu dia bersih tapi dia tak suci. Kalau boleh, biar makanan kita dimasak oleh orang Islam. Sebab dia amanah dengan Allah dan dia sujud pada Allah, insya-Allah ada barakah. Masakkan dia dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah ba. Selawat Nabi dengan Quran. Mulut dia tu zikrullah, insya-Allah makanan tu jadi baik. Contoh pernah tengok orang buat kajian, satu makanan orang bubuh dalam tupperware, tauge. Satu lagi tauge dalam makanan. Dan orang buat apa? Tulis kata-kata kesat. Contoh lah, tak faham lah. Bodoh lah, bengong lah, hantu ayah lah, syaitan lah. Tulis kata-kata macam tu. Hang buat, hang tu, hang tutup. Kajian orang buat. Satu lagi orang cakap benda baik. Bagus, baik, rajin, cerdik. Semua-semua kata-kata yang siap baik-baik. Berwawasan apa semua tu, pun tu baik. Sangat menakjubkan. Tauge tadi tu, dia tak apa nak jadi sangat. Tahu ke hak kata-kata baik ni, dia jadi dengan elok. Kata-kata tau, bukan Quran tau. Bukan benda baik tau, bukan zikrullah tau. Saja cakap bahasa Melayu, tulis alfabet biasa je. Tetapi ada kebaikan. Bayangkan orang masak tu dengan zikrullah. Sebab kita tengok kadang-kadang, ramai orang yang dia tak faham hukum akan bersih, halal, haram, yang tu, yang ni, ikut dan itu je. Jadi insyaAllah, kita tengok dengan adanya premis-premis outlet Muslim yang bagus, yang baik, yang ambil kira benda-benda ni, kerana dia membentuk peribadi yang mulia. Tuan-tuan tahu Imam Juwaini rahimahullah ta'ala, apa yang terjadi pada dia? Masa dia baby, kecil lagi menyusu, mak dia selalu susu badan dia. Bukan susu badan dia, mak dia susukan Imam Juwaini je lah. Baby, satu hari Imam Juwaini dia bapak dia nak balik, jadi mak dia tak sempat nak susukan anak dia. Mak dia buat apa? Mak dia serahkan pada hamba dia. Hamba dia susu badan. Hamba ni ada satu masalah. Masalahnya ialah, hamba ni pernah pergi makan kenduri di rumah jiran. Yang kenduri itu kenduri kambing. Yang kambing itu disembelih oleh puan rumah tu, isteri dia, tanpa mendapat kelulusan suami. Suaminya hanya mengiyakan, mengizinkan sembelih setelah dia balik waktu petang. Suami dia balik, dia kata, abang, tadi rasa nak buat kenuri, kami ambil lah seekor kambing, kami buat kenuri. Suami dia kata, tak apalah, bolehlah, tak apalah, okeylah, dia buat macam tu. Dia tak marah. Tetapi, bapa Imam Juwaini, dia rasa benda tu tak bagus. Patut ham minta izin isteri suami dulu, baru ham buat. Kenuri lambat tak apa, benda tu tak betul. Maka, bapa Imam Juwaini menganggap makanan yang masuk dalam
hamba dia tu ada something wrong somewhere, tak apa cantik lah benda tu. Bila dia bagi susu, apa dia buat? Bapa Imam Juwaini lari, ambil daripada Imam Juwaini baby tu, ambil daripada hamba dia dan masukkan ayam dalam mulut Imam Juwaini yang baby tu, masuk cuci dan keluarkan belen. Imam Juwaini masa dia besar dah, dia khutbah, dia selalu calak, CD calak. Muslimin dan muslimat, dia ada gagap dia. Dia fasih, dia ada gagap. Dia ada fasih, dia ada gagap. Orang pernah tanya, kamu satu ulama yang sangat hebat, sebab kamu cakap kamu ada calak di sini dan di sana? Dia kata, calar ini adalah belen susu yang bapak aku tak ada buat keluar. Kesan dia sampai ke besar, fasih dia tu dia lari. Kita nak bentuk peribadi anak, cucu, orang Islam secara keseluruhannya, bila? Dengan benda tu jaga bagi elok. Dengan suka hati kita nak pergi makan, mana kita pergi makan apa semua, tu tak apa bagus. Dan kita ada budaya, insyaAllah saya tengok, ni nampak tak ni? Ni kan? Ni bangunan. Bangunan, satu bangunan tinggi ni. Ada empat tangga tau. Satu tangga, dua tangga, tiga tangga, empat tangga. Ada empat orang naik tangga ni. Ada orang yang pertama dia naik di tangga tu. Apa dia buat? Budaya masyarakat kita. Mak cakap ni, dia sampai di atas, dia terajang tangga pertama, dia terajang tangga kedua, dia terajang tangga ketiga. Siapa pun dia tak bagi duduk atas. Ni perangai tak bagus. Kita punya perangai apa? Hang duduk di atas bangunan, hang suar tangan kawan yang nak naik tangga tu, mai bagi naik sekali, sama-sama duduk di atas. Hang tengok, okey mai aku naik bagi naik di atas. Hang tengok duduk di bawah, mai aku naik bagi duduk di atas. Biar sama-sama duduk di atas. Saya kita tahu contoh, orang bukan Islam, contoh non-Muslim dia berniaga macam mana. Katalah kita cari hardware barang, macam kepala pipe yang kita nak, contohnya kan, kita pergi di kedai A, kita kata dia, you adakah ini barang? Dia kata, ini barang? Tak ada, tapi dia kata apa? Sebelah ada, ada hardware satu lagi kan, dia promosi kedai kawan dia. So, di sana, orang kita pergi tanya dia, abang ada benda ni? Dia kata apa? Benda ni tak ada, kat mana saya boleh dapat? Yang ni dekat Mersing, Johor baru dapat, dia kata. Memang hang takkan pergi punya. Walaupun ada kawan dia tingkat 2, tingkat 3, dia takkan promosi kawan dia. Sebab dia nak kaya seorang, dia nak senang seorang, dia nak maju seorang. Ni budaya tak baik. Kita nak budaya saingan yang sehat. Siapa meniaga, bagus, alhamdulillah. Kita sama-sama sponsor dia. Jangan kita ni pergi reka cerita viral benda-benda tak betul yang ni. Dia buat yang tu, dia buat yang ni. Sehingga menyebabkan apa? Orang nak meniaga, yang ni tak bagus. Banyak ulama-ulama dia juga terlibat dengan perniagaan. Contohnya Imam Ibn Abdullah Ibn Mubarak, contohnya lagi Imam Ibn Sirin. Daripada semua businessman yang berjaya. Tapi pagi-pagi duduk di masjid dulu. Pagi duduk di masjid, tasbih, mengajar apa semua, dia pergi di market, kedai dia tu, sambil zikrullah, ingat pada Allah SWT. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, maka mari sama-sama kita menginsafi keadaan kita hari ini, dan kita jadikan satu diri kita hari ini, insyaAllah, kita katakan apa, orang yang boleh bantu agama Allah SWT. Ada orang dia boleh bantu dari segi ekonomi, ada orang dia boleh bantu dari segi berceramah, ada orang dia boleh bantu Islam ni dengan apa, kewangan, ada orang boleh bantu dengan idea, ada orang bantu dengan tenaga, apa-apa pun tak apalah, biar kita ada pegang satu benda. Apa hang pegang ni, hang tolong Islam, aku tolong Islam kewangan, hang aku tolong tenaga, hang aku tolong, aku tak pandai kan, tapi aku pandai IT, okey aku tolong kau IT. Kita bantu Islam sama-sama. Sebab apa? Sebab meja Islam ni nak angkat ni bukan benda kecil. Setiap penjuru mesti ada orang, baru kita boleh angkat. Kalau hang nak angkat seorang, hang tak boleh lepas. Kalau hang nak angkat sini, seorang tak lepas. Hang pergi sana tak boleh. Hang kena panggil semua orang sama-sama kita angkat. Kita nak Islam bukan saja maju di mata kita, biar orang non-Muslim tengok di situ. Oh, Islam ni bukan saja di masjid, surau je, tasbih, zikir je dah. Dalam perniagaan pun kita boleh masuk Islam. Dalam perniagaan pun kita berniaga dengan elok, senyum ke orang, jaga staff kita dengan elok dan sebagainya. Kerana semua itu termasuk dalam akhlak Muslim yang baik. Moga-moga dengan bukanya outlet ini, insyaAllah kita doa pada Allah SWT sikit. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah pandanglah kami dengan pandang rahmat.
rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami sedar atau tidak sedar, ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja atau tak sengaja, ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan berterangan atau bersunyi-sunyi diri, ya Allah. Ya Allah, dosa kami sangat banyak, kau ampuni dan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, banyak pengalaman-pengalaman dulu yang kami derhaka dengan kamu, yang calarkan iman kami dengan kamu, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami kembali berlutut untuk sujud padamu, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesilapan kami, kesilapan pasangan kami, suami kami, anak kami, isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami, ibu dan ayah dia telah kembali pada kamu, ya Allah. Kau tempatkan mereka bersama orang yang soleh, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami, orang yang ada lagi mak dan ayah dia, ya Allah. Kau berilah kesihatan pada mereka, ya Allah. Kau jagalah mereka seperti kerana engkau, mereka menjaga kami ketika kami kecil, ya Allah. Ya Rahman Rahim, ada di kalangan kami yang ada masalah. Ini masalah, kau selesaikanlah masalah kami, ya Allah. Ada di kalangan kami ramai yang ada masalah, yang ada masalah kesihatan, kau berilah kesembuhan pada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hari ini kami sama-sama kumpul untuk meraihkan pembukaan kedai ini, kau berilah barakah pada kedai ini, ya Allah. Kau bukakanlah hati-hati manusia supaya datang untuk sama-sama kami membantu ekonomi Islam ini, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kedai kami dan kami semua daripada mata-mata yang hasad dan dengki pada kamu, ya Allah. Jauhkanlah kedai-kedai kami dan tempat-tempat kami, kediaman kami dan diri kami daripada syaitan, daripada jin yang mengganggu perjalanan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, apa yang kami buat ini semua kemata-mata untuk mencari keredaan dan kebahagiaanmu, ya Allah. Dan niat di hati kami, insya Allah, ya Allah, kami nak kalau boleh biarlah perniagaan ini maju dan dengan kekayaan dan kemewahan itu kami dapat bantu agama kamu, wahai Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ada banyak lagi sebenarnya yang ada di hati kami yang ingin kami mohon pada kamu, ya Allah. Engkau sahaja yang mengetahui, ya Allah. Berkat baginda Nabi SAW, kau kabulkanlah dan perkenankan doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.